Ini hadiah untuk Dede Lesti. Oh, aduh, ngeri sekali. Iya, mobil baru. Kafe di Bandung. Cie, ada apa dengan cie? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang, ya kan kita yang ngejalanin. Iya, makanya. Ini hadiah untuk Dede Lesti. Oh, aduh, ngeri sekali. Iya, mobil baru. Iya. Yeah. Cuma diplastikin doang. Hah? Mana yang plastik? Gak ada plastik. Hah? Tapi gue salut sama lu. Iya. Ih, hadiahnya. Hadiahin gue dong. Ngeri. Manajer kita, ngeri ya. Mantap ya. Best. Orang baik. Amin. Kadonya buka doang. Amin. Kurang 5 orang. Ketemu Bumil akhirnya. Bumil lu tuh nah, pasti mirip gue. Lo mau bilang Kobas kira-kira kapan? Kobas kira-kira udah mulai diprediksi kapan? Kobas mau halal lagi. Kobas kira-kira diprediksi kapan sih? Jangan dong. Udah halal Kobas. Ini Bilar sekarang melukis aja. Kehadiran Lesti dan Bilar saat groomsmen dan bridesmaid mereka kumpul tentu menyita perhatian. Rona, wajah bahagia, senyum mereka dari mereka berdua membuat kita semua ikut dan ikut bahagia. Apalagi Lesti dan Bilar muncul dengan mobil baru hadiah Bilar pada Lesti Kejora. Cie, ada apa dengan cie? Apa itu termasuk? Gimana bro, cie? Apa nih? Cara apa? Acara pakai tunggu tit makanya saya kafe di Bandung ya kasih saham ya kasih saham saham Melmo 2% aku mau beli cuma 2% masa ya, kebahagiaan terpancar dari wajah Rizky Billar saat mengendarai kendaraan istimewa yang ia hadiahkan untuk calon istrinya itu. Tentunya kebersamaan mereka di hari ini adalah dalam rangka persiapan mempersiapkan hari bahagia, apalagi bridesmaid dan groomsmen-nya. Jumatan kok pake mukena sih dimalu-maluin astaga ya Allah. Lo mau bilang Kobas kira-kira kapan? Kobas kira-kira udah mulai diprediksi kapan? Kobas mau halal lagi. Kobas kira-kira diprediksi kapan sih? Jangan dong. Udah halal Kobas. Ini Bilar sekarang melukis aja. Ngeri. Manajer kita, ngeri ya. Kebahagiaan di hati kita sekalian yang melihat dan menyaksikan Bilar di sore hari ini di Jumat berkah ini tentunya seusai mereka merayakan hari ulang tahun Lesti yang digelar secara sederhana. Namun sederhana menggambarkan hati mereka yang sama-sama bahagia menjelang hari bahagia, yakni hari bahagia bagi Lesti dan Bilar. Tentunya dengan berkumpulnya groomsmen
dan bridesmaid mereka. Acara pernikahan Lesti dan Bilar akan segera dilaksanakan. Tentu dengan harapan semoga dilancarkan dan apa yang mereka jadwalkan, skedulkan dalam rentetan acara hingga akhirnya akad nikah mereka gelar. Tentunya kita harapkan berjalan dengan baik. Apalagi munculnya Lesti dan Bilar menggunakan mobil hadiah istimewa keluaran brand Mercy tersebut menyita perhatian kita sekalian. Terlihat Lesti begitu bahagia, begitupun Rizky Billar nampak tampan rupawan serta wajah berseri bahagia. Mereka sudah sama-sama tak sabar untuk segera menjadi pasangan suami istri. Tentu kebahagiaan itu sudah semakin lengkap dengan hadiah yang telah diberikan oleh Rizky Billar pada kekasihnya itu. Dan tentunya hadiah itu telah menjadi bagian awal romantisme cinta di antara mereka. Semoga seterusnya dan selamanya cinta di antara mereka tak terpisahkan, bersama untuk selamanya, saling sayang menyayangi hingga akhir hayatnya. Tentu kebahagiaan di wajah Lesti dan Bilar di hari ini mencerminkan suasana hati mereka yang sudah sama-sama bahagia menjelang hari bahagia mereka yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan. Tentunya kalian pada menyadari bahwa rentetan acara tersebut akan dilaksanakan sedari tanggal 8. Hal tersebut tentu karena pihak ANTV akan menyiarkan secara live yang namanya tayangan Cinta Abadi Leslar pada Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di bulan ini. Dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan lancar, marilah kita doakan pasangan couple cute kita ini bisa melaksanakan apa yang mereka impikan, yakni menikah tentunya di tengah pelaksanaan PPKM yang akhirnya akan segera berlalu, segera berakhir. Harapan kita tanggal 9 menjadi akhir dari PPKM. Dan itulah kabar terbaru mengenai munculnya, hadirnya Rizky Billar saat bridesmaid pada ngumpul semua. Bagaimana kira-kira keseruan di hari ini menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.